Pemeriksaan imigresen secara pandu lalu di pintu masuk utama terminal feri kenderaan Labuan akan dilaksana akhir bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Rituan Muhammad Ismail berkata tujuannya melancarkan aliran trafik selain memudahkan urusan penumpang feri. Pihaknya bersama agensi berkaitan akan membuka kaunter imigresen di lokasi strategik di terminal berkenaan untuk memudahkan pemeriksaan dilakukan. Manakala kaunter tiket feri yang kini berada dalam kawasan terminal akan dipindahkan ke luar terminal. Drive-thru ini untuk memudahkan kepada penumpang-penumpang yang punya kenderaan bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan tidak perlu keluar lagi. Cuma dia keluar untuk membeli tiket, kemudian untuk job bersama dengan IC hanya di dalam kereta saja, untuk pemandu saja yang akan mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan. So ini insyaAllah akan lebih dapat melancarkan di samping untuk memberi kesesaan kepada pengguna-pengguna kita. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke terminal berkenaan. Pengarah Jabatan Imigresen Labuan Raymond Entalai turut mengesahkan penguatkuasaan pemeriksaan imigresen secara pandu lalu tersebut. Untuk set up satu kabin dengan dua kaunter, kemungkinan first week of December akan di lokasi yang sesuai lah. So macam Tuan Haji katakan, kita akan bagi kemudahan kepada yang umur 65 tahun ke atas dan OKU bagi kelonggaran terus berada di dalam kereta. Sistem baru tersebut akan memudahkan orang ramai. Pemeriksaan ketat dibuat atas permintaan Kerajaan Negeri Sabah susulan isu penyalahgunaan dasar aliran bebas di terminal yang menyebabkan kemasukan tidak terkawal ke Sabah.